cara mengubah teks menjadi suara atau text to speech. Langkah pertama kita harus buat dulu judul. Judulnya ini dalam bentuk teks di Microsoft Word ya. Misalnya 20 kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib penuh makna. Terus nomor 1 apa? Misalnya kayak gini, nomor 1. Ini mau kita ubah menjadi suara. Terus nomor 2-nya apa? Nomor 3, nomor 4, terus 5, 6, 7, 8. Terus sampai 20 misalnya gitu ya. Ini kita siapkan di Microsoft Word. Selanjutnya, lalu kita buka di Google Chrome. Ketik di sini voicemaker.in. voicemaker.in, lalu di enter. Nanti muncul seperti ini. Lalu kita login. Gunakan akun Google, login with Google. Pilih salah satu akun Google kita. Jangan lupa ketik passwordnya. Klik berikutnya. Muncul seperti ini. Kita setting dulu. Bahasanya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Klik Indonesia. Nah, ini yang disiapkan oleh website. Kita pengen suaranya suara laki-laki, kita pilih bisa si David, bisa si Ardi. Kalau sudah cocok David ya David. Lalu kita buka Microsoft Word-nya. Kita blok judulnya 20 kata-kata bijak. Klik kanan copy. Paste ke situ ya, paste ke situ. Nah, kemudian kita klik convert to speech. Ini sedang di convert. 20 kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib penuh makna. Kalau udah, lalu kita download MP3-nya. Ini sudah ada di bawah. Ada di downloadan. Kita beri nama, judul ya, atau apa aja lah. Yang penting tahu bahwa ini adalah judul. Nah, yang lain-lainnya harus dibuang nih atau dimasukkan dalam folder supaya nggak mengganggu. Jadi tinggal dia tuh. Judul, beri nomor, boleh 0 titik atau 1 titik biar berurut. Yang tadi kita clear supaya kosong. Selanjutnya nomor 1. Kata-kata bijak yang pertama copy, paste ke situ. 1, aku sudah pernah, dan seterusnya. Convert to speech. Sedang di-convert. Lalu download MP3-nya. 1. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Ali bin Abi Thalib. Download.
suka berurut, kita ketik 0 aja, 0 titik. Nah, judul itu 0. Declare lagi. Kemudian teks berikutnya di copy lagi. Terus sampai 20. Terus lakukan ini. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Lakukan langkah ini sampai 20. Nomor 2 yang ini. Ini untuk memudahkan kita nanti waktu menyusun slide per slide. Kan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Ali bin Abi Thalib. Nah, apabila gratisnya di sini sudah selesai, kita bisa menggunakan yang ini di standar TTS. Jangan lupa ini kita ganti juga dengan Indonesia. Jadi memang ada keterbatasan kalau yang ini tadi. Terus masih ada kesempatan kedua yaitu standar TTS. Kita pilihnya siapa? Misal Andika suaranya. Convert. Sama seperti tadi. 13. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ali bin Abi Thalib. Ya, lakukan sampai 20, sampai semuanya terkonvert teksnya menjadi suara. Firman Allah adalah obat bagi hati. Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya hasilnya itu, nah nanti akan begini tuh. Nanti hasilnya itu kita beri urut nomor 0 sampai 1 2 3 4 5 6 sampai 20. Ya, sampai 20. Selanjutnya ini kita edit bisa di KineMaster, bisa juga di Canva, bisa juga di edit-edit video yang lain. Menyatukan antara suara dengan teks sehingga menjadi sebuah video. Videonya nanti seperti ini. "20 kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib penuh makna. 1. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Ali bin Abi Thalib."